Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endrista NC Channel. Posisi di Pasar Kambing Durinan Trenggalek di pagi hari ini, tepatnya tanggal 11 Oktober 2024. Kita akan melihat harga kambing terbaru di pasar ini, kawan. Langsung saja di sini ada Pakar dari Bandung Tulungagung yang kali ini membawa kambing indukan anak 2. Kambing indukan anak 2 kepala hitam, kambingnya bagus, kelemis-kelemis untuk anaknya. Bisa dilihat telinganya, telinga lipat untuk anaknya. Di Pasar Kambing Durinan Trenggalek yang dibanderol dengan harga 4 juta bisa ditawar. Jadi teman-teman yang berminat dengan kambing bibitan indukan bawa anak 2, ya ini solusinya. Di Pasar Kambing Durinan Trenggalek ada yang dibawa Pak Har ini, tentunya kambingnya juga bagus, dengan harga 4 juta sudah dapat kambing indukan anak 2, anaknya betina semua di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Terima kasih Pak Har, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya ini. Baik kawan, kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durinan Trenggalek di pagi hari ini. Selanjutnya yang bergeser yang di sebelah sini, di sini ketemu Pak Muksim dari Tanggung Campur Darat yang kali ini tentunya membawa kambing-kambing Jawa Randu, Jemoko, warna merah-merah, jerabang seperti ini. Untuk harganya berapa ini Pak Muksim? 42, 1 paket 2. Harga 4.200.000 sudah dapat kambing jantan-jantan Jemoko 2 ekor. Harga yang cukup murah yang dibawa Pak Muksim ini di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Bisa dilihat untuk kambingnya, telinganya koploan, panjang, kaki-kaki juga oke, ora sangklir, ora cacat. Aman untuk kambingnya di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Teman-teman yang berminat bisa ke sini. Setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung nemu juragan ini di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Ada lagi Pak Muksim? Yang ini jantan juga, jantan muda Jemoko kepala merah, usia sekitar 9 bulan ataupun 10 bulan. Harga 1.750.000 di Pasar Kambing Durinan Trenggalek yang dibawa Pak Muksim ini. Teman-teman yang berminat bisa ke sini. Setiap pon dan legi untuk pasarannya. Ada lagi Pak Muksim? Yang ini juga Jemoko. Kambing jantan Jemoko. Harga 2.400.000 masih bisa dinego. Kambingnya juga bilik, usia sekitar 1 tahun, telinga lipat. Bisa dilihat bagus banget di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Teman-teman yang berminat dengan kambing Jemoko, ini adalah solusinya di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Terus yang satunya ini masih yang dibawa Pak Muksim. Harga 1.800.000. Kambingnya juga bagus, lemis seperti ini, usia sekitar 1 tahunan. Harga yang cukup murah di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Teman-teman yang berminat bisa ke sini. Yang di sini jantan kepala hitam, telinga koploan, harga 2.250.000. Harga 2.250.000 di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Bisa dilihat kambingnya juga bagus, kelemis, ora cacat, ora sangklir. Teman-teman yang berminat bisa ke Pasar Kambing Durinan Trenggalek, atau langsung nemui Pak Muksim ini di Pasar Kambing Durinan Trenggalek yang nomornya sudah saya cantumkan di layar monitor ini. Terima kasih Pak Muksim. Semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya ini. Baik kawan, kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durinan Trenggalek di pagi hari ini. Suasana yang cukup ramai di pasaran legi ini. Terus yang ini ada Pak Sukar ini. Pak Supar ini yang bawa kambing Derian, Diri, telinga lipat. Kambingnya cukup bagus di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Teman-teman yang berminat dengan kambing Derian, ya ini solusinya yang dibawa Pak Supar ini di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Setiap pon dan legi untuk pasarannya bisa ke sini teman-teman yang berminat. Terima kasih Pak Supar, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya ini. Yang di sini masih ada lagi kambing yang dibawa Pak Supar dari Trenggalek ini. Ini ada kambing bibitan jantan. Kambing bibitan jantan jenis PE-an, usia sekitar 3 bulan, kambingnya bagus banget, kelemis banget di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Untuk harganya berapa Pak Supar ini? 2.000, harga 2 juta sudah dapat kambing bibitan jantan yang cukup bagus ini. Jadi teman-teman yang berminat dengan kambing bibitan jantan dengan spek yang cukup bagus bisa ke Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung nemui Pak Supar ini. Nanti nomor teleponnya saya cantumkan di layar monitor ini. Terima kasih Pak Supar, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya ini.
Oke kawan, kita lanjutkan lagi suasana pasar kambing Durenan Tregelek di pagi hari ini. Langsung bergeser yang di sebelah sini. Di sini ketemu Mas Herni dari Bandung Tulungagung yang tentunya bawa kambing bibitan betina yang cukup bagus, jenis Jorandu warna jabrang, kambingnya juga bagus, kelemis seperti ini bisa didekatkan di pasar kambing Durenan Tregelek. Untuk harganya berapa Mas Herni ini? 850. Harga 850 sudah dapat kambing bibitan betina yang cukup bagus yang dibawa Mas Herni ini di pasar kambing Durenan Tregelek. Terima kasih Mas Herni. Semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya ini. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini, di sini ada Mas Anton dari Durenan Tregelek yang kali ini bawa kambing bibitan betina. Bibitan betina ada 2 ekor, kepala merah dan kepala hitam. Telinganya lempitan seperti ini, kambingnya juga bagus. Teman-teman yang berminat dengan kambing bibitan betina, ya ini solusinya. Untuk harganya berapa Mas ini yang kepala ini merah? Harganya 28 Mas. Harga satu paket 2.800.000 bisa dilihat kambingnya. Telinganya lipat seperti ini di pasar kambing Durenan Tregelek. Teman-teman yang berminat dengan kambing bibitan betina harga per paket, ya ini solusinya dengan harga 2.800.000 di pasar kambing Durenan Tregelek. Jadi teman-teman bisa kesini setiap pon dan legi untuk pasarannya atau langsung nemui Mas Anton ini di pasar kambing Durenan Tregelek. Terima kasih Mas Anton, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya. Oke, ini siap kalau. Oke kawan, selanjutnya bergeser yang di sebelah sini. Di sini ketemu Pak Basuki dari Bakalan Bandung Tulungagung yang kali ini bawa kambing bibitan betina. Bibitan betina ada 2 ekor, kepala hitam dan kepala merah di pasar kambing Durenan Tregelek. Untuk harganya berapa ini Pak Bas? 2.000. Harga 2 juta sudah dapat 2 ekor bibitan betina. Harga per paket ini murah sekali. Teman-teman yang berminat dengan kambing bibitan betina dengan spek long, untuk speknya ini long panjang, telinganya kupuan, bisa dilihat seperti ini di pasar kambing Durenan Tregelek dengan harga 2 juta yang dibawa Pak Basuki dari Bakalan Bandung Tulungagung. Terima kasih Pak Basuki, semoga cepat laku laris lancar untuk dagangannya ini. Baik kan, kita lanjutkan lagi suasana pasar kambing Durenan Tregelek di pagi hari ini. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini. Di sini ketemu Mas juga dari Semarum Durenan Tregelek yang tentunya membawa kambing jantan, jumbuan ada, terus jantan muda juga ada. Langsung saja Mas juga, yang di sebelah sini ini ada kambing jantan, kepala hitam, telinga lipat, kambingnya juga bagus, panjang untuk speknya, tentunya ora sangklir, ora cacat, TB sekitar 90. Untuk TB-nya 90 bisa dilihat tinggi dan besar. Untuk harganya berapa Mas ini Mas? Harganya ini 36. Harga 3.600 sudah dapat kambing jantan yang cukup besar di pasar kambing Durenan Tregelek dengan spek kambing yang cukup bagus. Bisa dilihat seperti ini, kambingnya ora cacat, ora sangklir. Teman-teman yang berminat pengin memelihara kambing jantan yang cukup besar, ya ini solusinya dengan harga 3.600 di pasar kambing Durenan Tregelek yang dibawa Mas juga ini. Langsung Mas juga yang di sebelahnya sana. Jangan ini. Kita lihat yang di sebelahnya ini. Jawa Randu. Yang ini jenis Jawa Randu warna merah dan putih. Untuk harganya berapa Mas ini? Harganya ini 3.550. Harga 3.550 di pasar kambing Durenan Tregelek yang dibawa Mas juga ini. Untuk kambingnya aman Mas Yogi? Aman, ada ciri uang kembali Mas. Ada ciri uang kembali. Ya. Jadi kambingnya aman, aman, ora cacat, ora sangklir. Teman-teman yang pengen memelihara kambing Jorandu jantan besar, untuk pejantan oke, untuk disembelih juga oke, bisa ke pasar kambing Durenan Tregelek. Setiap pon dan legi untuk pasarannya atau langsung nemui Mas juga ini di sini di pasar kambing Durenan Tregelek. Kalau ada nomor HP-nya bisa disebutkan Mas. Nomor HP-nya 085-730-242-691 Mas. Terima kasih, semoga cepat laku laris lancar. Amin. Untuk dagangannya Mas juga ini. Oke kawan, kita lanjutkan lagi suasana pasar kambing Durenan Tregelek di pagi hari ini. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini. Di sini ketemu Mas Dwi dari Warung Asem Durenan Tregelek yang kali ini bawa kambing-kambing jantan. Kambing-kambing jantan yang cukup bagus di pasar kambing Durenan Tregelek. Langsung saja Mas Dwi. Ya. Yang di sini ada kambing jantan. Jantan. Westpoel, TB sekitar 85, kambingnya gilik, gemuk seperti ini. Untuk harganya berapa ini Mas Dwi? Ini 37. Harga 3.700, kambingnya juga sudah poel, kambing bagus di pasar kambing Durenan Tregelek. Teman-teman yang berminat dengan kambing jantan gemuk bisa ke pasar kambing Durenan Tregelek. Langsung yang di sebelahnya sini. Di sini ada jantan juga,
wis poel tentunya, kambingnya gilik, gemuk, kepala hitam. Untuk harganya berapa ini Mas Dwi? 3,5. Harga 3.500 sudah dapat kambing jantan yang cukup bagus, gemuk di pasar kambing Durinan Trenggalek yang dibawa Mas Dwi ini. Terus yang ini Mas Dwi? Yang ini warna merah putih, harga 3.600. Kambingnya orang cacat, orang sangklir, gemuk, TB sekitar 85 up ini untuk TB-nya. Jadi teman-teman yang berminat bisa kesini. Setiap pon dan legi untuk pasarannya. Ada lagi Mas Dwi? Yang ini ada lagi jantan juga, kepala hitam. Bisa dilihat kambingnya juga gemuk. Untuk harganya berapa ini Mas? Ini 2.850. Harga 2.850 di pasar kambing Durinan Trenggalek yang di bawah Mas Dwi ini. Terus kita putar yang di sebelah sini. Ini ada jantan juga, TB sekitar 85 sampai 90. Kambingnya juga bagus di pasar kambing Durinan Trenggalek yang di bawah Mas Dwi ini. Untuk harganya yang ini berapa Mas Dwi? Ini 3.4. Harga 3.400 sudah dapat kambing jantan gemuk di pasar kambing Durinan Trenggalek. Ada lagi apa habis Mas? Masih ada lagi kambing yang dibawa Mas Dwi, kambing-kambing jantan jumbo besar Jawa Randu. Ini ada kambing jantan Jawa Randu yang cukup besar, tinggi, TB sekitar 85 sampai 90 untuk TB-nya. Untuk harganya berapa Mas ini? Ini 4.250. Harga 4.250 sudah dapat kambing jantan yang cukup bagus, besar, gemuk di pasar kambing Durinan Trenggalek yang dibawa Mas Dwi ini. Jadi teman-teman yang berminat dengan kambing-kambing jantan itu tadi bisa ke sini setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung nemui Mas Dwi ini di pasar kambing Durinan Trenggalek. Terima kasih Mas Dwi, semoga cepat laku, laris, ya, lancar amin untuk dagangannya ini. Oke, kemarin kita lanjut lagi suasana pasar kambing Durinan Trenggalek di pagi hari ini. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini. Di sini ada kambing-kambing yang dibawa Pak Yono dari Mbak Tuan Ngantur Tulungagung, yang tentunya kambing-kambing bibitan-bibitan jantan yang cukup bagus-bagus jenis Jawa Randuan. Langsung saja Pak Yono kita review dari yang sebelah sini. Ini ada kambing bibitan jantan, 2 ekor kepala hitam, kobloan. Untuk kambingnya juga bagus. Untuk harganya berapa ini Pak Yono? 2 ekor 2.500. Harga 1 paket 2.500.000 sudah dapat kambing 2 ekor bibitan jantan yang cukup bagus di pasar kambing Durinan Trenggalek. Untuk kambingnya juga bisa dilihat seperti ini, kakinya oke, ora cacat, ora sangklir untuk kambingnya. Lanjut, yang ini 1 paket juga ini Pak Yono ya. 1 paket untuk harganya 2.500.000 juga di pasar kambing Durinan Trenggalek. Teman-teman yang berminat dengan kambing bibitan jantan bisa ke sini setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung nemui Pak Yono ini. Ada lagi Pak Yono? Yang di sini kepala hitam, kambingnya juga bagus, kelemis, untuk speknya long, bibitan jantan. Harga 1.600 di pasar kambing Durinan Trenggalek yang dibawa Pak Yono ini. Ada lagi Pak Yono? 2 ekor, Pak. Yang ini 1 paket. Kepala hitam dan kepala merah, telinga lipat, bagus banget di pasar kambing Durinan Trenggalek. Harganya berapa Pak Yono? 3.100. Harga 3.100 sudah dapat kambing bibitan jantan 1 paket 2 ekor di pasar kambing Durinan Trenggalek. Kambingnya bagus-bagus, bisa dilihat seperti ini. Ada lagi Pak Yono? Yang ini 1.400. Yang ini 1.400. Yang itu kepala merah juga 1.400. Teman-teman yang berminat dengan kambing-kambing bibitan jantan yang dibawa Pak Yono ini tadi bisa ke pasar kambing Durinan Trenggalek setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung nemui juragan ini di pasar kambing Durinan Trenggalek. Kalau ada nomor HP-nya bisa sebutkan Pak Yono. 085230942522. Terima kasih, semoga cepat laku, laris, lancar untuk dagangan Pak Yono ini. Oke, kawan, kita lanjutkan lagi suasana pasar kambing Durinan Trenggalek di pagi hari ini. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini. Di sini ketemu Pak No dari Trenggalek yang ya, kali ini bawa kambing Jemoko merah. Merah, kambing jantan Jemoko yang cukup bagus, telinga semi lipat, bagus banget kambingnya di pasar kambing Durinan Trenggalek. Untuk harganya berapa ini Pak No? Harganya 17.000, Mas. Harga 1.750 sudah dapat kambing. Ini yang bagus. Jantan Jemoko di pasar kambing Durinan Trenggalek. Bisa dilihat kambingnya, lemis seperti ini. Teman-teman yang berminat bisa ke sini setiap pon dan legi untuk pasarannya. Ada lagi yang di sebelah sini. Ya, kambing merah. Ini telinga kopluan panjang. Bisa dilihat seperti ini kambingnya juga bagus. Ora sangklir, ora cacat kambingnya, bisa dilihat. Untuk harganya berapa harga ini Pak No? Harga 2.000.000 sudah dapat kambing umur 7 bulan. Bibitan jantan umur 7 bulan di pasar kambing Durinan Trenggalek, bisa dilihat kambingnya seperti ini.
teman-teman yang berminat bisa kesini setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung nemui Pak Noni di pasar kambing Durenan Trenggalek. Kalau ada nomor HP-nya bisa disebutkan Pak Noni. Bisa. 085. Nggih. 233. Nggih. 724. Nggih. 430. Terima kasih, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya Pak Noni. Oke kawan, kita lanjutkan lagi suasana pasar kambing Durenan Trenggalek di pagi hari ini. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini, di sini ketemu Mas Lutfi Indri dari Talang Cendang Tulungagung yang kali ini bawa kambing jemoko TB sekitar 70 up untuk TB-nya, tinggal satu ini jantan jemoko yang cukup bagus di pasar kambing Durenan Trenggalek. Untuk harganya berapa ini Mas Lutfi? Mansur 2 juta 200 sudah dapat kambing jantan jemoko di pasar kambing Durenan Trenggalek. Teman-teman yang berminat bisa kesini setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung nemui Mas Lutfi Indri di pasar kambing Durenan Trenggalek. Kalau ada nomor HP-nya bisa disebutkan Mas. 081 563 9103. Terima kasih, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya Mas Lutfi ini. Oke kawan, kita lanjutkan lagi suasana pasar kambing Durenan Trenggalek di pagi hari ini.